3 hari cari HP anak yang hilang, pas ketemu syok, sudah jadi es batu. Sebuah video yang merekam seorang emak-emak menemukan handphone milik sang anak setelah 3 hari menghilang viral di media sosial. 3 hari mondar-mandir tak kunjung dapat, emak-emak mengaku syok karena HP milik sang anak sudah menjadi es batu. Aksi penemuan HP yang langsung dibanjiri komentar tersebut salah satunya dibagikan oleh pengelola akun Instagram @duniakaumhawa. Dalam video, wanita tersebut terlihat baru saja menemukan HP milik sang anak yang ternyata tersimpan di kulkas. Lewat narasi yang disematkan, HP itu sudah hilang selama 3 hari dan sang ibu tak mengetahui di mana benda itu disimpan. Emak-emak itu kemudian mengatakan sang anak membela diri dan mengaku memasukkan HP di kulkas karena ponsel tersebut sudah panas. Diperlihatkan pula HP yang baru saja dibongkar dari kulkas. HP tersebut ditempatkan di dalam wadah plastik dan sudah membeku. Video tersebut langsung menuai berbagai macam komentar dari warganet. Beberapa mengaku ingin ngakak namun kasihan. Sementara itu, beberapa warganet menceritakan pengalaman serupa dengan emak-emak yang syok melihat HP sudah jadi es batu tersebut. We'll be right back.